Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya sedang berada di pulau perbatasan antara Singapura dan Indonesia. Tepatnya saya berada di Pantai Indah, Kecamatan Belakang Padang. Di belakang saya sana teman-teman, itu Singapura. Karena cuaca kurang bersahabat, jadi kurang jelas. Oke teman-teman, kita lihat Singapurnya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke Pulau Pantai Indah yang berada di Kecamatan Belakang Padang, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam ya. Nah, di hari ini saya tidak akan membahas masalah perbaikan motor atau bengkel karena berhubung hari ini saya libur dan kebetulan diajak sama teman-teman untuk jalan-jalan ke Pantai Indah ini. Oke teman-teman, sedikit informasi, Pantai Indah ini berhadapan langsung dengan Singapura ya teman-teman. Jadi pulau Pantai Indah ini sangat dekat sekali dengan Singapura atau berbatasan langsung dengan Singapura. Singapurnya, kapal-kapal yang lewat di depan juga kelihatan ya, tanker. Airnya juga jernih nih teman-teman, enak di sini teman-teman. Jadi view-nya tuh Singapura dekat ya. Kita ada beberapa orang di sini sama teman-teman. Karena hari ini kita libur, jadi hari ini kita jalan ke Pantai Indah. Oke teman-teman, para ibu-ibu sedang meracik bumbu ayam. Ayamnya juga sedang dipotong. Ini bersama Pak Roni yang sedang manggang ikan. Mantap, mantap bro. Masih ada lagi ikan yang enak ya. Masih ada lagi ikan yang lain teman-teman. Nah, di pulau ini jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan karena mereka kurang tahu mungkin. Karena kami tinggal di belakang padang, jadi kami sangat mengetahui pulau ini. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah, di sana itu jurung Singapura. Guys, kita lihat guys, orang lagi bikin konten guys. Nah, ini channelnya ini Batam Ornament Fish lagi bikin konten guys. Betapa susahnya dia bikin konten, lihat guys. Nah, dia cara bikin konten. Nah, teman-teman lagi masak.
lagi bikin konten guys, orang lagi bikin konten. Coba lihat guys. Lampunya Sukro ya. Iklan nih. Iklan Sukro. Oke teman-teman, berhubung semuanya sudah masak, sekarang saatnya kita makan. Ayo teman-teman, mari makan. Buat kalian yang di luar pulau, pulau sinilah, yang di luar Pulau Belakang Padang, yang ingin datang ke sini, kalian langsung di komen aja nanti. Nah, silakan di komen, nanti kita akan tunjukkan jalannya. Di sini mancingnya pun enak. Ini kita mancing dapat ikan. Langsung kita bakar. Karena kita sudah selesai makan, kita lanjut membersihkan pantai ya teman-teman. Kita akan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pantai ini. Kemudian kita bakar. Dan nanti akan kita matikan apinya setelah kita mau pulang. Jadi buat teman-teman yang sering berkunjung ke pantai, tolonglah sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa dikumpulkan, dibawa pulang lagi, kemudian baru dibuang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti video saya kali ini. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.